Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma wa razaqna fahma ya Allah ya Tuhan kami. Tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami. Hubungkan di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah tadi kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga baginda, sahabat baginda, tabi'in, tabi'in, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semua guru-guru kita, ibu, ayah, keluarga, pasangan dan juga semua jiran-jiran kita, insyaAllah. Semoga kita dalam limpah rahmat Allah, sentiasa dalam pemeliharaan Allah, berikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan segala urusan, diakhiri dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi dalam kuliah Fardhu Ain pada petang ni. InsyaAllah, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mudahkan urusan kita kerana kita bersusah payah untuk hadir dalam majlis ilmu. Maka Allah memudahkan segala urusan kita di akhirat nanti, insyaAllah. Target kita hidup atas dunia ni sebagai menumpang saja, sebagai musafir, yang pastinya kita akan dikembalikan kekal abadi di akhirat nanti, ya, sama ada di syurga ataupun di neraka. Jadi kita berusaha untuk sampai ke syurga, ya, tanpa azab, tanpa hisab, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, kita akan mulakan dengan bacaan Al-Quran dulu sebelum kita mula pengajian Fardhu'ain kita pada petang ini. Ustazah buat rakaman di Facebook, fanpage Ustazah, live di TikTok, live di YouTube record. So Ustazah ada 3 pun kan. Nasib baik tak ada 4 ni, tidak pun 4 lagi. Okey, insyaAllah, ya. Semoga bermanfaat dah. Ilmu ni bila kita simpan, kita mati, orang boleh tengok, kita dapat pahala. Sebab tu kita kena kena record, kena record. Lepas tu kawan-kawan yang share pun dapat pahala juga. Dia share, orang tengok, dapat menyentuh hati orang lain. Dia mati, orang tu beramal, dia dapat pahala juga. Sebab tu kita minta suruh sharekan ilmu ni, insyaAllah, ya. Okey, kita akan baca Quran dulu pada muka surat 128. Betul tak? Muka surat 128. Surah Al-An'am. Habis muka surat 128 tu barulah kita masuk kepada topik pengajian kita pada petang ni, ya. Boleh semak Al-Quran muka surat 128 Surah Al-An'am. Baru nak mula lah. Okey. Nak tengok lama tak lama kita mengaji takat ni, kira takat semuka sehari sekali mai, sekali mai, kira banyak-banyak lah. Banyak lah, ya. Okey, jom sama-sama baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'alal dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ustazah, okay. Huwa alladhi khalaqa
خلقكم من طين ثم قضى أجلا. Tadi dua kelas, tiga kelas saya mengajar hari ini. Ada juga sebut huruf tu, awal tu selalu orang tutup, saya sebut zok. Tadi pada gelap. Kosor. Dia suka, dia main kosor tu. Dia tengok, agak-agak berapa bayar makcik ni? 60, 50 ke atas semua kosor, kosor. Kau dulu masa muda-muda lah. Ah, tak hasil, tak hasil. Berhabak lah. Kau tak hasil, jangan tulis tak hasil. Tu dia tak hadir. Dia duk eja Zek ayat. Kau hari ni tak hasil, Ustazah. Ah, tobat lepas ni dia mari huruf dot jadi zon lah. Betul-betul lah. Qadha, dha, dha, dha. Bukan khaza. Okay. Qadha, qadha. Satu, dua, tiga, terus. Wa ajallum musam. Siap kan? Wa ajallum. Ah, okey, okey. Wa ajallum. Betul kan? Wa ajallum musam man indah thumma antum tam. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ كَرِزِينَ. Ah, tu saya buat banyak kali tu saya tak bagi salah lepas ni. Fa qad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un alam yaraw kam ahlakna qablihim min qarnin makkannahum min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Taala. Dah selesai dah baca satu muka surat ya. Surah Al-An'am, masya-Allah. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat ya. Syukur sangat-sangat kita kekal kelas tajwid, kelas rotaan kita ni. Berapa tahun dah kami dah kelas ni saja? 6 tahun dah kelas kita noh. Bismillah. Alhamdulillah. 6 tahun kelas fardhu ain. Bukan senanglah kalau nak kekal tu, bukan senang ya.
syukur pada Allah. Okey, alhamdulillah, hari ini kita mengaji bab aqidah, ya, bab aqidah. Bab aqidah Islamiah, aqidah iaitu pegangan. Pegangan yang tikat, yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu dipelajari, ya. Perlu dipelajari untuk kita suburkan dan dijauhkan daripada pegangan yang salah. Jadi setiap hari kita banyak ujian dan dugaan sepanjang kehidupan kita, di keliling kehidupan kita, yang boleh mengganggu pegangan kita. Daripada pegang elok-elok, lama-lama makin longgar, makin longgar, makin luntur, makin jauh, makin terpesong. Jadi pengajian ilmu akidah ni wajib fardu ain kepada semua umat Islam, supaya kita boleh pastikan pegangan kita itu benar dan sahih, dan tidak menyalahkan, menyalahi, menjanggahi ini pegangan ya, kepada Allah SWT, ya. Masalahnya sekarang, kita ni daripada kecil pegangan kita disuburkan dalam situasi yang tidak tepat, kerana ramai orang tak percaya kepada benda ghaib, ya, kepada malaikat, ya, tak percaya kepada pahala dosa, tak percaya kepada Allah, tapi percaya pula kepada hantu. Hantu pun tak nampak juga, kan? Allah pun tak nampak juga, dosa pada tak nampak juga, malaikat pun tak nampak, tapi kenapa percaya kepada hantu? So macam kita kata tadilah sebelum-sebelum ni, sebab daripada kecil dah ditanam kepercayaan kepada hantu. Bila kita pegang daripada kecil, percaya pada hantu, jadi bila besar dia tak bertikai lah, dia akan percaya sungguh pasal hantu. Lah ni duk rumah seorang takut, takut apa? Takut orang ke takut hantu? Takut hantu. Orang tu takut juga, tapi kalau bunyi tu, ha, hantu dah. Kalau bunyi apa-apa duk gerak kat atas tu dah hantu dah. Dia lebih percaya hantu daripada percaya kepada Allah SWT. Sebab itulah pengajian ilmu akidah ni wajib kepada kita. Kita tak mau mati, percaya pada hantu tu lebih daripada percaya pada Allah. Bukan tak ada, jin syaitan tu ada. Tapi bukan suruh takut pada dia. Tapi yakin yang dia tu ada sebagai musuh kita. Yang pentingnya percaya kepada Allah tu. Yang yakin Allah tu ada saja bersama dengan kita, ya. Okey, sekarang ni dah kita masuk perbincangan pada kesimpulan lah. Kesimpulan pada tajuk kita, iaitu kepentingan akidah dalam Islam. Penting macam mana? Kepentingan akidah pada Islam ni penting macam mana? Ni dia punya, dia punya kata summary lah, ya. Macam dia punya kesimpulan lah. Kesimpulan. Yang pertama dia kata, akidah Islam ni penting tak penting? Maidah Hisham Syam ni, dia Maidah. Asyik kita pusing-pusing nampak nama dia lah. Dia Maidah. Dia memang tak putus asa. Dia pendapatan dia yang tu logik akai lah, tak apa, tak ada duit sampai sudah pun tak ada duit. Tolong upset yang Hisham tu skema, tolong upset. Ustazah tak mentekan lah tu sebab dah banyak kali lalu-lalu. Sebab Ustazah nak mengajar hak lain tu, tolong komen Ustazah Hisham tu adalah skema. Skema, tak perlu kacau orang. Dia memang kita tak tahu dia kadang kafir ke Islam ke, kita pun tak tahu. Laki ke perempuan ke, darai ke, kita pun tak tahu. Benda skema ni dia memang macam tu. Kalau dia dah letak nombor telefon tu, dia dah lah tu minta duit siap pun nombor akaun dia. Tentulah orang kalau malu, orang Islam dia kalau malu, dia takkan minta punya. Okey tak apa, dia tak penting pun dalam hal ni, eh. Cuma bagi tahu kata jangan duduk hidup sedekah dia pula. Okey, jadi maknanya apa pentingnya kepentingan Islam, apa pentingnya akidah? Dia kat Julia, dia apa ni? Syam penipu. Baik-baik bubuh pun, penipu tu dah memang banyak kali dah tu. Memang penipu pun. Okey, jadi apa pentingnya Islam, akidah Islam? Yang pertama, amalan-amalan seseorang tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah kecuali amalan-amalan orang yang beriman yang berasaskan akidah. Tu dia sampai peringkat paling penting lah tu. Amalan orang kafir, kufur kepada Allah, yang musyrik kepada Allah, tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Mereka menyangkakan amalan mereka tu boleh membantu mereka di akhirat. Mereka buat banyak amalan. Buatlah banyak amalan. Kita kata orang yang akidah dia, akidah yang benar ni, termasuk juga orang yang mengaji,
orang yang semayang, orang yang buat umrah, buat haji, orang yang selalu bersedekah, tapi pegangan dia tu salah. Pegangan tu salah. Jadi kita duk ingat pun, pegangan salah ni kami tak termasuk lah kot, pasal kami duk mengaji dah. Kami duk mengaji, kami tutup aurat, kami jenis orang semayang, pergi haji semua, puasa pula bulan Ramadan, kita ingat kita tak masuk. Yang bahayanya, bab akidah ni, kalau kita ni memang duk buat amalan selalu pun, tapi tang pegangan tu salah, amalan kita pun seperti debu yang berterbangan. Disebutkan di sini macam riak matahari di tengah padang, dia tengah panas. Di tengah panas. Puasan tak bila dia kata sini dalam surah Ibrahim ayat 22 muka surat 22. Cuba tengok muka surat 22. Muka surat 22 ya. Semua life dia ada, dia tak kerja, memang sebab tu kerja dia, dia memang dah kerja wajib, kerja pun kita hakiki dia lah. Surah apa ni, muka surat buku akidah kita, buku akidah kita. Saya dia summary kan, maknanya yang yang kartu ni lah yang kita belajar tu. Muka surat, buku kita muka surat 22. Ya betul, masa lagi surah Ibrahim. Okey, ni kena jaga akidah, sebab tu saya kata kelas akidah ni wajib hadir. Wajib hadir. Saya duk pesan dah, tak boleh tengok online, kena mic sebab kita duduk dekat. Online tu orang jauh macam boleh main. Orang jauh dia boleh tengok, orang dekat kena main sendiri. Sebab benda ni bukan benda main-main tau. Benda akidah yang bila kita mati, amalan kita tidak diterima. Mau ke macam tu? Susahlah sikit, tak apa, keluarlah naik kereta main, tak ada masalah ya. Sebab apa? Yang penting nak jamin kita punya amalan kita diterima. Kecuali tak main tu ada kerja, ada sebab je. Kalau tak ada sebab, tak ada kerja apa, memang kena hadir. Kena paksa dia untuk hadir. Ni banyak kali rasa sabar supaya Ustazah tak didakwa nanti di akhirat ni. Tapi kita tak apalah, tengok dalam online sudah lah. Ustazah pun memang buat live pun. Saya buat live untuk orang jauh, bukan saya buat live untuk orang dekat. Orang dekat saya tak buat live, orang dekat kena main. Okey, mari kita baca. Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin asif لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Okay, alhamdulillah. Okay, online separuh, offline separuh. Oh, Amira. Okay, Ustazah kata saya dah berbidung. Dia risau tu, takut Ustazah kata dia tak main. Okay, tu kira jauh lah tu daripada bidung tu. Okay, jadi alhamdulillah, Masya Allah, ayat ni, kita kena rasa takut ni bila kita baca ayat. Kita ni kurang takut, hantu kot yang dia takut. Yang heran ni hantu juga dia takut. Apa dia sebut sini? Bandingan segala kebaikan amal dan usaha. Okey, orang-orang kufur engkar terhadap Allah ialah seperti abu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang kencang. Abu tu dah ringan dah. Kalau angin sepoi-sepoi bahasa pun dia dah terbang. Tapi Allah ni dia bandingkan amal usaha orang yang kufur pada Allah ni, yang akidahnya yang tidak ada akidah atau akidahnya tidak sahih ni, dia seperti abu yang diterbangkan oleh angin kencang. Ya Allah, kalau angin kencang Allah nak bang, kalau Allah abang angin sepoi bahasa pun boleh dah. Seperti angin yang diterbangkan. Tapi Allah tak mau habang angin lagi. Allah habang debu, maknanya angin kencang. Angin kencang pi tu. Tak ada apa. Kok kalau angin hak biasa-biasa tu, kita nampak debu tu dia pergi macam separuh dulu kan. Sebab-sebab bahasa kan angin, debu tu banyak. Jadi dia naik sikit-sikit kan. Tapi bila Allah bandingkan dengan ribut, angin kencang. Angin kencang bukan debu saja cik. Oh, habis rumah. Tengok dah baru ni video dekat TikTok lah. Apa ni, Jepun. Saya tak tahu bila punya. Hak baru ke hak pun kat lama sikit kot. Ya Allah, ya Tuhan. Dengan rumah-rumah. Kira rumah tu bukan rumah-rumah kayu, rumah-rumah batu. Dia main hak jauh dulu. Jadi hak dekat ni tak lari lah duk ambil gambar. Kuih-kuih dekat tu dia sapu habis. Hak mana hak jauh dekat-dekat-dekat dengan hak dekat dengan depa ni sekali. Allah, lari naik ke bukit tu. Hak duk dalam rumah pun lari. Tak ada lari lah pasal depa lambat depa duk ambil gambar. Depa duk ingat tak sampai kat depa. Jauh juga tu nak sampai, tapi nak habak kuasa Allah Ta'ala tu. Jadi jangan sembang debu. Sembang apa, bangunan pun runtuh. Habis sekali kanak. Allahuakbar. Tak takut lagi ni. Habak sampai tu ni.
Ha. Allah kata apa? Bandingkan segala amal dan usaha. Amal dan usaha. Kenapa tu? Line tak elok kan dekat TikTok? Okey, masuk dekat. Kalau tak elok dekat TikTok, masuk dekat. Ni kat Facebook okey tak? Line dekat Facebook okey tak? Ustazah ada buat rakaman juga dekat YouTube. Kalau tak boleh juga, nanti Ustazah akan balik. Kan akan upload dekat YouTube lah. Okey. Bandingkan segala amal kebajikan. Amal segala. Segala amal kebajikan. Sepanjang hidup kita ni, dia nak cerita banyak orang amal kita buat. Tak payah abang lah. Ada lah. Semayang malam, sedekah, mengaji Quran, baik dengan orang, tolong mak ayah, bagi kuih kat jiran, tolong tumpang kawan. Banyaklah amal kita buat sepanjang hidup kita. Tapi Allah nak kata apa? Seperti abu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut kencang. Allah abang. Tak ada apa. Hak amal tadi macam debu. Ribut kencang habis-habis. Sapu habis-habis. Tak ada apa. Like okey Ustazah. Okey insyaAllah. Kalau okey tolong like lagi. Hashtag lagi ya. Dekat TikTok tolong hashtag lagi. Terima kasih. Mereka tidak memperolehi satu faedah pun dari apa yang mereka usahakan. Penat saja tu. Penat saja. Ya. Sebab apa? Pasal balik nak mengaji. Tak mahu mengaji. Nak mengaji benda-benda lain. Nuk taranum tak tentu halau taranum. Nuk taranum lah. Hak gelang-gelang, hak yang bukan-bukan, minat baca kitab. Yalah, hak tu sambil-sambil. Tapi hak ni jangan tinggal. Oh, hak tu taat sangat. Kelah-kelah lain tu taat sangat. Kelah-kelah hak mana-mana tu ambil, segala-gala. Macam-macam lah. Dia tak reti nak tengok yang mana satu hak penting lah hidup dia. Hak tu tu sambil-sambil. Hak ni wajib. Tu saya kata apa? Renew lesen tak ni? Renew pas apa? Border pas. Renew border pas. Minggu lepas dah renew dah seminggu. Nak mampu eh. Dalam hari-hari mampu eh. Hari ni renew balik. Mau main seminggu pula. Mati hari Rabu. Tak apa. Mau lepas renew. Mati hari Rabu ni. Depan lah. Mati hari Rabu depan. Tapi tak apa. Mau lepas renew. Tak dah habis. Tak dah habis. Apa? Tamat tempoh lagi. Tak dah expired lagi. Mah hari Senin nak dekat-dekat expired. Mari renew pula rasa-rasa. Tu kalau tak orang main bila nak renew. Bila renew. Hak dalam online dia tak boleh renew. Online ni dia dapat maklumat, dia bukan ilmu. Dia dapat maklumat bukan ilmu. Dia hanya macam nak abang kata bolehlah jadi ilmu. Tapi satu berkat memang tak dapat lah. Berkat dia macam orang mengaji memang tak dapat. Kalau dapat tu baik semua tu suruh buka kelas mengaji ya. Saya duduk rumah je lah. Sebabnya kalau nak baca hadis berkenaan dengan jalan kaki setapak dah banyak mana. Malaikat lagi doa kat dia. Masuk dalam masjid dah 3 kali lah malaikat doa kat dia. Ampun dosa dia, terima taubat dia, beri rahmat kasih sayang kat dia. Tu masuk kasih dia tu. Lepas tu dalam perjalanan setapak tu hak yang burung, hak yang serangga kat jalan pas jumpa dia pakai ampun minta ampun kat dia dah. Yang dia susah payah nak mai pun Allah bagi mudah dari jalan dia ke syurga. Jadi kalau dalam online tu boleh tapi ilmu dia tak seperti mengaji. Tapi kalau kelas pengajian fardhu ain dia wajib mai. Dia tak boleh dengan online dia tak boleh kecuali dia sibuk. Dia ada urusan tak boleh sangat-sangat. Tak apa. Dia ada dah pengajian talain dia tambah-tambah jadi sini tak apa. Dia orang jauh dia tak boleh nak mai tak apa. Tapi kelaku main mengaji tu kena pakai macam kita juga usaha bagi susah juga. Dia kena nampak bagi susah juga. Dia kena mandi. Tak sempat mandi ya? Kalau rumah pun nak mandi kan. Pasal orang kata dah pakai baju kelawak tu kira tak mandi dah. Lah buka online je lah siapa nak tahu mandi. Jadi kalau nak main tu dia kena mandi, serika baju juga. Bagi nampak bagi susah. Bagi nampak dia susah, dia usaha nak susah. Tapi dia orang jauh lah. Orang yang payah nak main mengaji. Abang kali ni. Mereka tidak mempunyai apa pun faedah daripada amal mereka susahkan. Sia-sia amalan itu ialah kerana kesesatan yang jauh daripada dasar kebenaran. Sebab itulah kita kata kena usaha. Kalau tak boleh mai buat cara susah juga. Jangan terus online je tengok-tengok lebih masa tengok dah no online. Dia pun duduk baring, duduk kadang elok tu. Tak yah dah tu. Okey, alhamdulillah. Itu yang pertama. Jadi amalan ni nak abang bagi dekat akhirat esok. Ramai dah yang duk tunggu nak beratur. Tak payah abang lah. Daripada umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa punya ramai pula tu dan seorang-seorang tu nak kena hisap bukan 2-3 hari. Tak boleh bayang.
Tadi banyaklah macam mana kesusahannya. Sebab itulah doa selalu masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Memanglah 70 orang golongan yang akan masuk syurga tanpa azab, tanpa hisab. Tetapi ada hadis yang lain dan Allah tambahkan lagi. Daripada 70 orang tu pun dia boleh syafaat lagi orang lain, 70 lagi syafaat. So makna bukan betul-betul 70, dia tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kita doakan semoga kita termasuk dalam golongan tu lah. Amin, amin, amin. Kita tak tahu, kita tak tahu macam mana. Tapi kita kena ikhlaskan hati lah. Bersihkan hati, usahakan hati. Usaha untuk terus nak dapat ada rahmat Allah. Bangkit tengah malam, doa tanpa azab, tanpa hisab. Doa tanpa azab, tanpa hisab. Doa banyak yang berhenti. Jangan doa lebih kurang saja. Sebab kita betul-betul nak masuk syurga tanpa azab, tanpa hisab. Dia bukan senang. Jadi pula tu setiap orang pula dihisab dalam keadaan yang sangat berbeza. Ada orang cepat, ada orang lambat. Lagi kaya, lagi lambat. Lagi banyak harta, lagi banyak hisap. Lagi banyak tudung, lagi banyak kena hisap. Lagi banyak baju, lagi banyak kena hisap. Lepas ni balik peselak almari, benda yang tak boleh yang tak pakai dah buang. Bukan buang. Bagi ke orang silap, kata buang. Kalau tak mau, rotik selalu pakai. Pakai-pakai, ganti-ganti pakai. Sebab kita takut nanti kena hisap lagi banyak. Pinggan mangkuk yang banyak pun lagi banyak kena hisap. Tupperware, tupperware zaman dulu pun sampai kuning duduk dalam hari tu tak mau bagi kat orang. Tu pun jangan, kalau orang ambil tak bagi balik, dia ingat tau. Dia ingat tu. Pun kena hisap juga. Jadi banyaklah nak kena hisap. Hand sock pun banyak juga. Beli-beli orang tu macam yang hilang. Tak tengok tu dia satu beg. Tapi semua sebelah. Apa nak buat tu? Kak Norma kata esok kalau kita campur-campur tak boleh ke? Boleh eh, nak pakai apa salahnya? Kalau minggu depan tengok Ustazah satu merah, satu biru tu boleh faham lah nak. Rupanya esok Ustazah hilang sebelah. Jadi satu biru, satu merah, jangan gelak lah. Kita takut kena hisap, pakai bila. Boleh eh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya. Banyaknya nak kena hisap. Ya Allah, ya Tuhan. Allahu Akbar. Pergi carilah di rumah apa-apa kasut-kasut yang tak pakai bagi kat orang-orang hak mana. Kadang pakai sekali je kan. Pakai sekali, lepas tu rasa macam tak sedap. Bagi kat orang lain pula, kot sahih dia sama dengan kita. InsyaAllah ya, banyak ni. Tu saya kata hisap tu batin macam-macam orang, macam-macam cara. Jadi, lah ni hidup kita ni bila semayang waktu lah supaya hisap kita mudah. Kita jangan kata beratok nak beli makanan. Jangan pun kita kata, wih kan aku tak sanggup. Lepas kakak nak beratok nak makan, kalau aku tak sanggup aku luar lah pak. Lepas aku tak bayar nak beratok sampai 2-3 jam tu. Tu baru beratok dia 3 jam ni, bukan dia 3 hari, bukan dia 3 tahun, ratus tahun. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Kalau ingat macam tu kan susah. Tak payah mungkin sebab kita main mengaji ni, Allah ingatkan amalan, Allah ingatkan hisab kita, betul tak? Amin. Amin, 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 amin. Ya, kesungguhan kita sebab Allah ni dia bagi, dia nak bagi dengan tak bagi tu hak Allah. Redha Allah semua Allah punya. Rahmat Allah semua Allah, syurga pun Allah punya. Jadi kalau kita nampak bersungguh, susah payah nak main mengaji, insya-Allah. Insya-Allah, tempat lain boleh mai, takkan tempat mengaji tak boleh mai. Kita sekarang ni banyak sangat alasan tu je sebenarnya. Alasan banyak sebab tempat lain kita boleh pergi pun. Makan roti jala tu daripada Jitra boleh pergi sampai ke Syarab Perdana. Tak sibuk main mengaji boleh main ni. Kalau tidak dia pun kata, Ustazah kata kat Umidah tak boleh main banyak. Dah jauh kita orang main Taman Belian. Jauh. Ambil Ustazah baru ni pergi makan roti jala dekat Syahab Danau boleh? Mengajak kami tak boleh. Itu dia lah. Mahu akbar takut lah. Takut lah ni kan. Lagi tempat tu jauh lagi kita kena pergi. Lagi jauh lagi kena pergi. Sebab apa? Pasal hak jauh tu lah Allah mudahkan urusan akhirat. Kalau dekat tu tak pernah, tak pernah mudah sangat. Bagi jauh tak apa. Tak ada alasan jauh dah lepas ni. Okey, nombor dua, apa penting? Apa tu Nazar? Ustazah pakai lagu tu terus trending rasanya. Trending apa tu? Esok dua kala-kala. Dia kena Ustazah mula, lepas ni ramai orang ikut. Kala-kala pula. Minggu depan kita pakai kala-kala nah. So maknanya tak mazak lah ada rumah tu. Kita pakai je nah. Satu renda, satu tak renda.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua pula, orang yang tidak beriman dan tidak mengharap pahala daripada Allah dan tidak takut seksa Allah, dia tak beriman. Dia tak harap pahala daripada Allah. Dia tak mahu. Dia tak kisah pun. Apa nak gaduh pahala tak pahala. Buat sudahlah. Tak payah duk kira Allah terima ke tak terima ke. Okay, dia kata macam tu. Dia tak takut pun Allah seksa dia. Dia tak takut. Sebab tu yang buat dosa-dosa tu. Tak takut pun Allah seksa dia. Dan beramal pun bukan untuk redha Allah. Tidak berhak menerima pahala daripada Allah. Itu dia. Jadi makna kita buat amalan apa? Kerana redha Allah, bukan kerana orang tengok. Buat apa pun minta Allah redha. Jangan, ish, agak ni pun nampak dah kuping masjid ni. Macam mana orang nampak ni? Jadi, jangan kisah. Orang nampak, orang tak nampak, semayang malam ke puasa sunat ni. Aku puasa ni, puasa haram ni siapa pun tak tahu puasa ni. Mana ni nampak macam mana? Dia tak nampak, bagi nampak kan? Sebab letih je lah. Mulut pun kering, letih kan? Puasa ni, puasa daripada satu. Orang kata banyak puasa ya. Dia habang daripada satu ucap muharam. Dia habang daripada satu muharam sampai 10. Asyurah, hari Asyurah. Api. Dia puasa untuk Allah kan? Untuk orang. Dia tak boleh macam tu. Nak buat ibadat kerana redha Allah. Tak payah cerita. Amalan-amalan tu kena sembunyi. Yang ni pun kena mengaji juga nah. Jadi orang macam ni dia tak akan dapat sikit pun pahala daripada Allah. Kalau dia niat untuk dia tunjuk ke orang. Yang dia bangkit malam. Bangkit malam tu 40 tahun tu bangkit malam. 40 tahun tak pernah tinggal bangkit malam. Tapi ada sehari tu ada berlaku sesuatu lah. Lepas tu dia sebut dengan dia. Kita yang sembahyang malam 40 tahun pun tak jadi macam tu. Sikit dah dia kata. Dia simpan rahsia 40 tahun. Dia tak nampak korang dia sembahyang malam tu. Tapi dia geram sangat. Ada hari tu lah Allah nak uji dia sebenarnya. Dia pergi kata 40 tahun saya tak pernah tinggal tau sembahyang malam. Tapi saya buat pun saya tak jadi. Macam dia sedekah kat masjid lah. Dia buh kat masjid dia tetap lah 10 ribu. Duit VF dia dulu ke apa ke. Dia duit harta mak dia ke faraid dulu ni. Boleh dia banyak sikit. Sengak lah, tak kata apa lah. 50 tahun sengak. Nengak 50 tahun. Ada satu hari tu orang kek pun kata Hajar tak boleh main lah masjid ni. Pasal duk cakap banyak sangat. Jadi kami dia jadi orang duk marah kat Hajar ni. Duk cakap kat makcik-makcik orang marah. Makcik-makcik tak sampai lagi lah. Makcik main. Saya masjid ni 10 ribu tau. Duit mak pak saya. Habis. 50 tahun dia simpan. Tak amat 10 ribu tu dia bagi. Habis. Nak keluar dari mulut je syaitan kata aku dah kata dah dia ni aku sabar 50 tahun nak bagi dia hilang pahala. Aku bagi dia buat pahala 50 tahun dia buat pahala tu pahala sedekah tu. Tapi satu hari hang tunggu nanti habis lagi pahala hang. Allahuakbar. Macam kita lah kadang kita buat baik ke orang kan. Kita buat baik sungguh dengan orang ni. Baik sungguh. Tak mau kata apa-apa siapa, tak mau kata apa-apa, tak mau kata. Dia pun buat apa kat aku pun apa. Tak mau kata apa. Semua aku tak mahu ni. Aku duduk buat dada. Yang apa. Tak mau kata apa. Buat-buat tu teruk semua lah. Buat tu buat kat dia kan. Anak dia dulu masuk universiti. Bukan nak kata lah. Bukan nak kata lah. Aku habak kat hang sorang lah. Aku tolong dia. Anak dia tu asal tak boleh masuk. Laki aku tolong. Laki aku bawa borang tu pisai. Kalau tak pasal laki aku bawa orang pergi saya anak dia kata dia mengajilah doktor dah budak tu. Sikitnya. Syaitan kata aku sebab tu syaitan dia sabar lebih daripada kita. Syaitan sabar sungguh dia. Sebab dia ada target dan dia ada strategi. Kita masalahnya buat amat tak ada target. Kita buat habis. Tak ada target masuk syurga pun. Kalau kita ada target nak masuk syurga, Kita bersabar, kita lebih sama syaitan. Tapi masalahnya kita tak ada target dengan sama macam syaitan. Syaitan dia target semua sebab dia dengki. Dia perut dengki. Dia sebut dia sabar pasal dia dengki dengan dia tu sama naik dengan cita-cita dia, mission dia, misi dia. Mesti kawan ni masuk neraka sekali aku. Hang tu Allah buat pada tanah, aku buat daripada api. Aku masuk neraka pasal apa? Aku buat pada api, hang buat pada tanah.
Allah belagak sangatlah nak semayang. Semayang malam sedekah konon, pergi Mekah konon. Tak apa, hang buat dulu, hang buat dulu. Aku sabar. Satu hari sekali yang mulut hang keluar. Kalau aku tak tolong, anak hang tak mengaji kan? Habis. Mulut kita cukup kena jaga. Mulut cukup jaga. Lepas tu kan dapat anak mulut yang kalau diam tu, tu sedih sangat. Tok tu pun. Mulut berat. Cucu pun mulut berat. Tak mahu nak cakap. Hak anak cucu mulut banyak tu dia seronok semua. Dia kata tu dia cerdik lah. Budak TikTok lah duk cakap banyak. Duh budak TikTok lah budak tu duk cakap banyak. Cakap banyak duk tiru orang pula. Duk tiru orang tu, duk tiru orang ni kan. Ha, tu habuan dia tu. Bila dia cakap banyak, esok besar. Orang cakap banyak ni banyak duk. Banyak salah. Cakap banyak, salah banyak. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, tempatnya mana apa? Bukan, maknanya bukannya maksudnya tak boleh cakap banyak. Kita kena latih dia bagi cakap elok lah. Cakap elok lah. Sebab apa? Kalau dia cakap banyak boleh juga dia boleh jadi penceramah. Betul tak? Boleh dia mengajak kan? Kalau dia tak cakap banyak dia jadi buka muka surat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Amal amalan seseorang tidak diterima oleh Allah. Mencari amal amalan orang yang beriman. Nombor dua. Orang jenis. Hak tu mulut berat juga. Ada juga guru-guru hak jenis mulut berat tu. Dia tak cak, dia tak bangun dah. Ni kita masih tambah belian ni tak ada orang macam lagi. Sebab dia semua tempat mengajar guru tak mungkin mesti ada orang check. Saya orang tak check lagi. Ada orang pergi tempat lain. Jadi tadi dengan dia tu dia duduk depa dah apa. Kami pergi check, kami duduk depan. Jadi dia duduk dulu dia bangun tinggal dia dengan waktu. Tinggal ustaz tu dengan hak orang check tu, pejabat agama hak check tu. Hal semua pakai habis lah. Pasal apa? Dia tunduk macam kita. Apa dia? Bukan dia ketak, besar mulut berat. Tak sungguh, saya pernah jumpa ada satu ustaz ni. Dia mengajar di sekolah. Murid dia duduk bahagian dengan saya, ustazah. Ustaz tu mengajar tak faham. Pasal pun tak faham, dia cakap telinga dia yang dengar. Lepas tu kami kata lah, ustaz kami belakang tak dengar. Tak dengar main depan. Lepas tu semua takkan nak keliling dia pun. Tak dengar main depan. Lepas tu saya dengar dia pun cerita. Saya bukan sikap tak dia, saya nak beritahu macam mana kan. Saya pun pergi lah masjid dia buat kuliah serupa tu juga. Dia tunduk sampai habis. Kami pun ada juga bila apa ni pegawai-pegawai takmir, kami punya supervisor dia kata dah, guru-guru takmir ni kalau mengajar tolonglah tengok depan sama. Jangan duduk tengok kitab. Tengok kitab, terpaku-paku tak ada apa. Jadi kita bukan kata, kalau boleh cakap, tapi sebenarnya saya ni pun bukan cakap banyak agak dulu pun. Tak cakap banyak. Tapi bila dah mengajak, terpaksa lah kena bercakap. Macam tu lah. Jadi kita boleh, anak kita cakap banyak, kita latih dia bagi cakap yang baik-baik, insyaAllah. Tapi kalau cucu tu tak cakap banyak, jangan sedih. Bagus tu. Mulut dia bahaya. Dia buat amalan, dia cakap ke orang. Dia suka cerita. Okay? Okay, insyaAllah. Okay, terusnya nombor tiga. Apa yang penting akidah dalam Islam? Nombor tiga, orang yang tidak beriman. Ni kalau tidak beriman maknanya apa? Tidak berakidah lah, dia tak beriman pada rukun enam tu. Rukun iman yang enam tu. Lepas tu kita kata, masalah rukun iman yang enam paling susah yang mana? Qada' qadar, yang tu paling susah. Ustazah, orang suka macam mana kat kita? Macam mana kat kata? Apa tu tak faham? Tak faham soalan tu. Okay. Akidah suatu perkara yang tiga kan? Orang yang tidak beriman. Okay, tidak kita kata akidah ni bab akidah yang paling berat sekali. Bab akidah rukun iman yang ke-6. Kalau kita tak belajar, kita pun tak sangka kan? Kita rasa tak mana yang susah sangat. Susah semua tu. Qada' qadar. Qada' qadar ni memang susah. Tapi bila kita dah faham dan kita dah pegang, kita jadi senang hati. Betul tak? Macam kalau tak bukan jadi hak kita dulu,
Kita susah hati ke? Pasal apa tak dapat? Lobi-lobi dah. Nenek pangkat. Lobi-lobi dah. Bak penuri dah. Jamu dia pun makan. Habis duit aku je. Cukup dah dapat. Tak dapat juga. Lepas tu buat telefon. Dia pun tak pilih kita. Dia pilih orang baru hak masuk tu. Senang je. Bila kita kata nak buat macam mana? Hamba Allah dah tak lah. Bukan aku punya. Terima. Kena wajib. Kena wajib lah tu. Sebab tu macam kita lah meniaga. Orang meniaga masjid lemak, kita meniaga masjid lemak. Dia meniaga laku kat dia dulu. Hak kita tak pernah laku. Tak apa. Kita usaha dah. Rezeki kita buat lain. Rezeki, percaya. Tapi dua-dua memang sedap ke? Dua-dua dengan apa? Bahulu. Oh sedap. Mati rumah Umi makan dengan mereka semalam. Alhamdulillah. Jual lah tu. Alhamdulillah. Nanti bila order lagi dengar. Tak mana kedai? Oh ya ke? Patutlah. Dia pun kata pandai ni. Pandai ni orang niaga. Masya Allah. Siapa nak order dodoi bahulu sedap dekat kau. Nama apa kak? Kak Ros. Dodoi sedap sangat. Bahulu pun sedap. Alhamdulillah. Semoga moral sikit. Hal lepas kata, ha? Siapa nak order tu dia order. Pokoknya. Tolong. Apa ni ibu guru dah review. Dah review dah. Sedap sangat, sedap. Memang sedap. Lepas gigit-gigit. Sedap ni. Sedap ni, dua-dua ni sedap. Pandai dia buat ni. Pandai orang ni kau sungguh ni. Takut dah sedap. Okey, nombor empat. Jadi dia kata, orang yang tidak beriman yang mengerjakan apa juga amalan baik di dunia, pada hari kiamat kelak tidak dapat memberi sebarang pertolongan kepadanya kerana kekufurannya di dunia dulu. Di dunia dulu dia kufur, habis dah dekat Facebook, tak ada line dah problem dah. Main balik dah, tak ada line problem ni berkata. Okey, jadi maknanya, Ustazah cerita pagi tadi kan, yang kisah yang pedo tu kan. Dengar cerita pagi tadi lah. Kan? Khabarlah dia dah dapat suami macam tu. Ya? Satunya kita, kalau macam tu, stres tu. Stres tu. Sebab bini dia sabar semua kan. Adik-adik semua dah buang dah. Tak mau kat dia. Lepas tu, kita khabar. Terima benda tu berlaku. Redha dengan qadak tu. Tapi tak redha perbuatan suami tu. Maka kita kena sekeluar. Keluarlah, tak payah tunggulah. Sebab dia tak mahu tunjuk pun dia bertaubat. Ulang sampai 3 kali kan. Habis anak sendiri. Anak buah pula umur 6 tahun laki-laki. Yang last tu laki-laki. Yang perempuan tu umur 7 tahun juga tu anak saudara juga. Orang macam tu hatinya sakit. Bukan kata dia sakit, kita pula dah tahu pula dia menakit. Masalah lah tu. Masalah tak beriman pada Allah, ya. Okey. Okey, line memang saat ada, saat tak ada. Minta maaf dekat Facebook tu problem sikit. Okey, nombor 4. Akidah suatu perkara yang terpenting dalam hidup. Akidah adalah salah satu daripada perkara yang paling penting dalam kehidupan, ya. Dalam kehidupan di dunia. Mereka yang jahil dalam akidah seperti orang buta yang tidak kenal bentuk diri sendiri. Siapa yang tak berakidah, tak mengaji ilmu akidah, tak kenal Tuhan, tak beriman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada kiamat, pada qada' qadar, adalah seperti orang yang buta. Dalam dunia pun dia buta, akhirat lebih lagi. Seumpama macam orang buta pi pegang gajah. 5 orang buta pegang gajah. Si orang hak pertama tadi pegang belalai gajah. Oh, gajah macam ni panjang, dia kata. Oh, panjangnya gajah ni, dia kata. Yang seorang lagi pergi pegang paha kaki dia tu. Oh, paha kaki kasar, besar tu. Sekejap lagi mereka jumpa, mereka cakap kita lah. Hang rasa gajah macam mana? Gajah ni panjang, dia kata. Panjang daripada atas tu sampai ke hujung tu. Dia panjang lah, dia kata. Yang seorang lagi pegang perut tu. Duh, besarnya perut. Oh, gajah ni perut. Dia gajah ni besar. Gajah ni kaki dia panjang. Pegang pula ekor halus je. Tapi pegang telang pula. Jadi kan orang buta, dia tak boleh cerita gajah tu macam mana. Amboi, sungguh. Dia tak boleh nak cerita macam mana bentuk gajah tu.
Jadi siapa yang tak tak berakidah, tak mengaji ilmu akidah, dia sendiri tak kenal diri dia. Dia tak kenal Allah. Tu masalahnya tu. Dia rasa macam dia kenal. Ulang alik pi Mekah, ulang alik pi Mekah, sedekah tiap-tiap hari, buat amalan tiap-tiap hari, semayang lima waktu, sebagai semayang sunat. Padahal dia tak kenal pun. Dia beribadat tu kat siapa? Dia tuan dia tu dia tak kenal siapa. Buat je lah. Orang buat dia buat, orang buat dia buat, orang buat dia buat. Jadi akhirnya dia jadi orang yang orang yang tidak tidak kenal seperti orang buta. Tak apa ni Tia. Saya akan tengok Tia, saya peringat saya dulu macam tu. Macam tu lah. Bawa anak kecil-kecil daripada perut sampai keluar, daripada keluar sampai adik, adik sampai kakak, kakak sampai adik, hak besar tak main dah untuk sekolah agama, main lain pula. Sampailah, sampailah anak tu besar. Macam tu lah. Susah tu nak tengok mak yang boleh buat main anak tu. Kan? Kita tak kisah. Dulu dekat tempat tu, bila tengok anak bawa anak kecil, dia pun pandang macam tu. Dia pandang gitu. Saya tak pergi masjid tu, saya pergi masjid lain. Sebab dia tak suka. Kalau kita tak bagi mak yang muda ni main mengaji, bila yang tu nak tua apa kita mati? Tu tak buat mati tua kalau mati muda. Biar pergi bawa main anak, biar pergi. Anak-anak ni semua simpan dalam memory dia no? Semua simpan nak mak dia main mengaji ni. Jangan risau, esok bila dia tua-tua dia mengaji, dia senang boleh tu. Pasal benda dah ada, dah stok di dalam. Alhamdulillah. Okay. Okey, alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Okey, akidah satu perkara yang terpenting juga dalam hidup dan kehidupan di dunia. Mereka yang jahil dalam akidah seperti orang buta yang tidak kenal diri sendiri. Kesian ya, kalau tak, kalau orang buta mata tak apa, jangan buta hati. Masalahnya dia buta mata dan buta hati, ataupun dia celik mata buta hati. Itu yang kita pada rasa. Kalau dia buta mata tak apa, orang buta mata celik hati tak apa, dia terang. Masalahnya buta mata, buta hati. Itu yang pada risau. Mereka yang tidak mengenal Allah pencipta alam ini dan yang menjadikan diri mereka sendiri adalah orang yang hidup tidak berakidah dan tidak bertauhid. Tidak berakidah dan tidak bertauhid ya. Mereka yang tidak mengenal Allah pencipta alam ini dan yang menjadikan diri mereka sendiri adalah orang yang hidup tidak berakidah dan tidak bertauhid. Padahal dia tidak berakidah dan tidak bertauhid. Padahal orang tu orang yang beriman, orang yang nampaknya amal soleh. Amal soleh banyak. Okey. Sebab tu bila kita kata orang yang paling takut kepada Allah, siapa dia? Siapakah orang yang paling takut kepada Allah? Apakah ayat tu lupa orang? Apakah ayat yang kata yang paling takut kepada Allah tu adalah orang yang beramal, berilmu dan beramal soleh? Tak ingat dah ayat tu. Siapa ingat tu nak beritahu ustazah? Lupa dah. Okey. Tak apa. Dalam Quran dan surah apa saya tak ingat, Allah sebut dah. Yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu dan yang beramal soleh, yang beriman, berilmu dan beriman. Okey. Kalau maknanya orang yang takut kepada Allah ni bukan orang yang buat amal, tapi orang yang berilmu. Sebab dia kenal Allah. Kena jaga tu. Ilmu yang paling penting dalam hidup kita apa dia? Tauhid. Ilmu tauhid lah. Ilmu yang paling penting. Sebab tu dia nak bagi rumusan kat kita pentingnya akidah tu. Faham tak? Kalau kita sekarang ni kita mengaji akidah, kita faham dah apa akidah tu. Apa dia akidah? Apa beza akidah pegangan? Akidah tu pegang. Apa yang kita pegang hati kita? Apa yang kita pegang dalam hati kita? Yang kita pegang dalam hati kita ni, pegang sekali, ikat. Sudah. Sudah. Jangan risau dah. Lepas tu masa kita kata, ubat ni menyembuhkan. Nasib baiklah pediatrician. Boleh juga pandai. Maksudnya itu di mulut saja. Tapi kalau sebenarnya dalam hati kita dah pegang dah. Dah pegang dah. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Yang bagi anak kita pandai pun lulus periksa pun Allah. Tapi hanya di luar saja kita sebut. Taklah sampai menjatuhkan kita kepada kufur. Taklah merosakkan akidah kita. Okey? Okey, nombor 6. Akidah menanam keimanan
menanamkan keimanan. Ha, bila kita pegang, dia tanam keimanan dalam hati seseorang. Mereka yang tidak tertanam dalam hatinya keimanan adalah mereka yang terpedaya oleh kesenangan hidup di dunia. Terpedaya dengan kesenangan hidup di dunia. Kita hidup kita ni, alhamdulillah lah, Allah bagi umur kita panjang sampai hari ni. Kita jumpa, Allah dah tulis dah kotak kita tu. Asal-asal dulu jahil, kita jumpa tempat mengaji. Alhamdulillah. Bila dah kita jumpa tempat mengaji tu, kita pegang bagi kemas. Jangan lepas dah. Sebab kita tengok kawan-kawan kita setengah tu, dia ada, kejap ada, kejap tak ada. Dia pegang sat, dia lepas sat. Dia pegang sat, dia lepas sat. Bila nak jadi istiqomah mai ni sebenarnya, kita kena usaha. Sebab Allah bagi dekat kita usaha. Padahal awal-awal pengajian dulu ada je. Tapi bila mai tengah-tengah tak ada-ada. Sedangkan kita sembang sekarang, benda ni kena mai. Wajib mai. Masalahnya. Bila lama-lama aku hilang. Mula-mula perangai kita ni, syaitan ni, dia bagi kita tak mai dulu sekali. Dia tak mai sekali. Syok. Tak mai dua kali. Lagi syok. Lama-lama berat. Bersyok. Lama-lama berat. Berat. Tak teringin langsung. Tak mai. Sebab tu jangan. Syaitan ni, kan siapa? Dia 50 tahun pun dia sabar. Masa kita duk main mengaji awal-awal tu kan? Pergi bagi pembayar tu. Rajin biar pergi lah bagi dia pembayar. Sekejap dia yang gerak kita. Kalau pukul 5:30 tu. Makin. Kita duduk lino, dia gerak. Dia pegang hujung kari, dia jaga. 5:30 lah. Dia main-main yang tadi tak lino sekejap kan? Bangkit. Pakai baju main. Pergi bagi main. Bagi main. Dia nak main, bagi dia main. Lepas tu dia kacau apa? Dia kacau bila kita main, dia tak beritahu dengar. Tapi ni alhamdulillah semua dengar. Ada semua orang di buka handset. Tak ada siapa pun main WhatsApp ke, tak ada siapa saya tengok. Nampak semua tunggu perhatian. Tak ada yang macam ada setengah hati kita mengaji kalau lama-lama sikit kan. Main setengah jam sudah. Dia nak lena kan. Ataupun dia nak main ni, dia tengok siapa mesej dia. Dia jemu. Ni saya tengok setakat lah ni. Saya tengok semua mengaji semua. Tahniah semua nak. Semoga Allah jaga hati antuna sampai akhir hayat. Mengaji dengan niat ikhlas kerana Allah itu je. Lepas tu kan bagi dia bagi mengantuk. Tak nampak mengantuk pun? Okey no. Kalau mengantuk saya sangat yang panggil Kak Lena kak. Kalau mengantuk saya sangat yang panggil ni saya tegak semua. Sampai saya lihat gila. Dia pun ingat semua. Dia ni insyaAllah ni, insyaAllah kata jadi ustazah nanti ni. Tu anak-anak cu kat luar pun sama tu nampak minat balik sekolah agama letih-letih pun main mengaji. Dia kalau jadi engineer ke, jadi doktor ke, mengajar. Mengajar juga. Bukan suruh jadi ustazah 100%. Tapi makna dia mengajar. Dia mengajar juga. Doktor-doktor pun lah pandai nak buat tazkirah lah ni. Kan? Dia pandai cakap. Dia ada tanjak. Dia ada tanjak. Ustaz tengok lama dah dia ada tanjak. Kena bawa mai. Bagi dia biasa terdedah. Kita nak pelapis kita betul tak? Kita nak pelapis kita. Okey, insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Bawa selalu anak mai. Jangan susah mak tak mana pun sebenarnya mak tengah menunggu menanam benih sebenarnya. Menanam benih pada anak-anak tu. Jangan kira anak tu kecil ke apa ke bawa aje. Okey, kemudian nak apa nama jadi maknanya bila kita nak mai mengaji ni iblis ni dia bagi je kita mai. Mula-mula dia bagi kita mai, bagi tak rajin. Dia kata makcik ni bukan lama asal ya. Sakit dia buat sakit kepala lah, senak perut lah, sakit rengkung semua ada. Saya minum air lah. Kakak kata tu minum air lah. Ustazah ni memang kerja dia kena tegur. Orang sampai kata apa tau, sekarang kata dengar ustazah tu ceramah, bukanlah kata kat saya lah, mana-mana lah kita. Kau kata korang tu, masa kena kat dia. Sebab kena batang hidung dia. Padahal kita ni bagi contoh je, tak kena dia pun. Anak murid saya ada yang berhenti sebab apa tau, berasa saya kata kat dia. Padahal sebenarnya saya tak kata kat dia, saya tak tahu pun benda tu berlaku kat dia. Orang ni habang. Saya kata, kau tu lama tak mengaji bersipa lah. Kami ni malas lah nak makan ustazah. Saya kata, pasal apa? Dia duduk habang kata ustazah suka kenal dia. Saya kata kenal apa, saya pun tak tahu. Ustazah kata tu kena kat dia.
Ustazah kata-kata tu kena kat dia. Jadi dia tak mau mengaji dah. Dia nak pergi mengaji dengan ustaz mana tahu ustaz tu tak mengaji apa orang. Apa jadi tu? Sebenarnya teguran tu datang daripada siapa? Daripada Allah. Saya asbab saja. Saya perantara saja dan saya tak tahu cerita dia pun. Tobat tak tahu cerita dia. Tak sentuh dia dan saya tak tahu apa-apa jadi di belakang dia. Tapi nak kena kat dia. Bila kena kat dia, dia sentak. Siapa main mengaji kan yang boleh istiqomah ni orang tak sentak dia. Sebab kan kalau nak kira sentak memang kena, betul tak? Dia duduk diam. Aku lah tu. Saya mana kenal. Saya tak ada kerja nak kenal anak murid saya. Saya main mengajar saya balik, saya main mengajar saya balik. Saya tak ada, saya sat kakak tu macam mana? Kakak tu macam mana? Laki dia macam mana? Tak ada. Tapi kena kebetulan terkena kat dia. Oh, jadi dia tak mau mengaji dengan saya lah sebab dia nak mengaji dengan ustaz. Ustaz tak mahu tahu orang. Ustaz aja ni bila tunduk habis. tunduk habis. Wallah malam habis tutup dah. Yang tu lah. Jadi macam tu lah bila siapa yang boleh mengaji ni, alhamdulillah lah. Dia jenis tak sentap. Dia memang tak sentap. Kalau kena kat dia pun dia jenis redha. Alhamdulillah lah ustaz tegur. Kami dulu mengaji sama juga. Ustaz kena, oi macam ustaz tahu dia kena kat aku ni. Bila pula ustaz tahu? Ustaz tak tahu eh. Okey, itu dia nak. InsyaAllah semoga Allah terus jadikan kita terus pencinta ilmu sampai mati insyaAllah ya. Okey, nombor 6 ya. Akidah menanamkan keimanan dalam hati seseorang. Mereka yang tidak tertanam dalam hatinya keimanan adalah mereka yang terpedaya. Yang tadi sudah ya, nombor 7. Mereka yang hidup di dunia tanpa dipandu oleh akidah. Hidup yang di dunia tanpa dipandu oleh akidah dan tidak tertanam keimanan di hatinya, mereka selalu gembira je hidup di dunia dan berangan-angan hidup lebih lama. Ustazah pesan ya, bila kita buat ibadah, kita kena ada khauf, iaitu takut. Kena ada takut. Hari ni mengaji amalan kan? Amalan soleh kan? Amalan soleh ranking di atas main mengaji. Doa ibadah tu, ni ranking pada atas ni. Ranking pada atas. Mengaji, ranking pada atas, menuntut ilmu fadu'an. So, ada pahala tak? Of course lah ada pahala. Banyak ke sikit? Okay. Boleh tak jadi hilang? Boleh. Tapi, sehari keluar pada pintu masjid, terus kena ada rasa takut. Mesti wajib. Takut-takut, amalan yang kita buat hari ni, tak ikut standard SOP Allah. Takut-takut tak sesuai dengan syarat-syarat Allah. Dan hati ada tanam rasa takut juga. Jangan terus balik seronok yang gembira riang je jangan. Macam ulat apa itik pulang petang. Terkedek-kedek turun tangga, terkedek-kedek naik kereta, terkedek-kedek bawa kereta, turun-turun tak ada rasa risau langsung. Tak ada rasa risau langsung. Patutnya ya Allah ya Tuhan, semoga amalan ku diterima. Semoga dia menepati syaratmu, ya Allah. Risaunya aku, ya Allah. Risau takut Allah tak terima. Macam sahabat-sahabat kita yang duduk dalam online ni lah. Doa lah. Semoga amalan yang anda buat semua berpahala. Berpahala sebagai penuntut ilmu. Kita kena doa juga. Amin ya. Kita doa. Kita doa semoga berpahala sebagai penuntut ilmu. Takkan kita nak duduk sejam sia-sia macam tu. Kita nak buat tu kena ada amalan kat situ. Kita doa. Lepas tu, di samping takut, janganlah takut sampai jadi duduk takut pula. Kan, dia jadi takut, jadi macam terima kedak, dia kurut kening. Lama-lama day ni pun angkat-angkat kening, kan orang lapih-lapih di atas. Umur tak dah masuk 30 lagi, tak angkat-angkat lagu tu kan berlapih-lapih ni, dia tiga macam kuih lapih ni. Pasal terlalu fikir sangat. Lah ni, takut-takut, ada pula harap, rojak pun. Iaitu dia harap apa? Sesungguhnya Allah ni, kalau dia hamba-hamba dia buat ibadat, dia mesti bagi pahala. Dia harap. Dan kalau ibadah yang aku buat tadi pun, insyaAllah Allah bagi pahala. Aku takut, tapi sambil tu aku harap. Macam tu. Boleh nak? InsyaAllah. Tapi jangan balik. Macam itik pulang petang. Jangan seperti itik pulang petang. Balik kena ada rasa takut juga. InsyaAllah nak. Okey. Alhamdulillah ya. Okey, seterusnya. Nombor 7 sudah 8. Dah comelnya. Ni adik-adik masih ni sadik.
Adik-adik, adik masih ni nama apa? Nama apa? Ha? Isma. Isma.